Deretan rumah berwarna-warni berjajar rapi di tepi sungai berantas. Tua muda, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan keluarga sering menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk berfoto bersama keluarga dan juga rekan. Wajah ini sangat berbeda sekitar 10 tahun lalu saat tempat ini belum terkenal menjadi tempat wisata dan masih menjadi tempat perkampungan biasa. Apakah nama tempat ini? Dan bagaimana sejarah tempat ini bisa berubah menjadi destinasi wisata pilihan baik untuk wisata lokal maupun internasional? Mari kita ikuti dalam jelajah wisata Jawa Timur kali ini bersama saya Irfan Traveler. Kampung Warna Warni, Judipan, Malang adalah sebuah kampung dengan perumahan yang teratur rapi dan juga dengan cat warna-warni di kampungnya yang sangat unik. Kampung ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Malang. Di sekitar Kampung Judipan Warna Warni juga terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bila kita berangkat dari stasiun... Malang ke Kampung Judipan Warna-Warni Maka jaraknya adalah sekitar 750 meter Sedang bila kita berangkat dari Kampung Judipan Warna-Warni ke Alun-Alun Tugu Malang Jaraknya adalah 1 km Sedangkan bila kita berangkat dari Kampung Judipan Warna-Warni menuju ke Kampung Heritage Kayu Tangan maka jaraknya adalah 1,5 km. kepedulian mahasiswa, serta dukungan masyarakat setempat adalah bukti keberadaan kampung Judipan Warna-Warni saat ini. Bila kita lihat, sebelum tahun 2016, kampung Warna-Warni Judipan ini adalah kampung biasa, seperti kampung-kampung pada umumnya. Kemudian di tahun 2016, para mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang datang ke kampung ini dan melaksanakan tugas Kuliah kerja nyata, mereka melihat ada potensi di kampung ini yang bisa dikembangkan. Maka bersama para warga desa, mereka dan juga dukungan dari sebuah perusahaan cat, mereka mengecat kampung ini menjadi berwarna-warni. Selain itu kesadaran masyarakat atas pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan juga menyambut ustawan juga diajarkan para mahasiswa kepada para warga kampung. Usaha ini kemudian berbuah manis dan pada akhirnya kita mengenal kampung Jodipan Malang sebagai kampung dengan penuh keanekaragaman dan juga kampung yang bersih, rapi, serta menarik untuk dikunjungi. Hal ini pun berbuah manis. Di tahun 2017, Wali Kota Malang, Muhammad Anton meresmikan kampung warna-warni Jodipan Malang sebagai tujuan wisata dan menurut saya maka kampung warna-warni Malang, menjadi salah satu tujuan destinasi wisata favorit di Kota Malang. Untuk masuk ke Kampung Warna-warni Jodipan Malang, kita bisa melalui dua pintu, yaitu yang ini yang merupakan pintu dari Kampung Warna-warni Jodipan Malang dan satunya lagi adalah melalui Kampung 3D. Untuk masuk ke Kampung Warna-warni Jodipan Malang ataupun Kampung 3D, kita harus membayar tiket sebesar Rp5.000. Dan juga terdapat Penitipan untuk kendaraan bermotor ataupun mobil. Nah, sekarang kita mulai masuk dari kampung, warna-warni jadi depan malang. Nah, di sini kita bisa melihat sesuai dengan namanya, warna-warni tentunya, baik dari dinding, tembok, rumah, maupun atap rumah, bahkan juga termasuk tangga turun yang kita lalui sekarang ini juga terdiri dari beraneka warna. Seperti warna merah, biru, kuning, hijau, bahkan ungu, dan juga warna-warna lainnya. Dan tempat yang kita masuki ini dikenal dengan nama Kampung Lampion. Kenapa Kampung Lampion? Karena tentunya di atas kita bisa melihat beraneka ragam lampion yang terbuat dari kaleng dan juga terbuat dari balon-balon kecil yang dirangkai. Nah, di sini juga terdapat jalur evakuasi bila terjadi bencana dan juga petunjuk arah. Dan sesuai dengan namanya, maka juga kita bisa melihat beberapa lukisan yang terlukis di dinding. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah kita sebut gang untuk masuk ke dalam di mana di atas bisa kita lihat aneka bola-bola berwarna-warni yang digantung dengan indahnya. Nah, setelah kampung ini menjadi kampung tujuan wisata juga bagi warga desa juga mereka bisa untuk membuka usaha seperti ini ada warung yang menjual aneka uh, makanan dan minuman termasuk panganan kecil. Nah, ini juga mereka juga membuat merangkai bunga-bunga dari sintetis menjadi uh, rangkaian yang menarik. Nah, sekarang kita keluar dari gangnya dan kita lanjutkan untuk turun ke bawah menuju ke bagian dalam kampung. Di sini juga kita bisa lihat di samping kanan dan kekembangkan kita ada lukisan yang mural Dan ini adalah lukisan mural yang dilukis oleh para warga Dan tentunya dengan adanya lukisan mural ini juga akan menambah keindahan dan keunikan dari kampung warna-warni ini Sejarah Kampung Warna Warni sendiri bermula di tahun 2016 saat para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang melakukan kerja sosial di sini dan mereka berinisiatif untuk menanamkan kepada warga desa untuk lebih merawat lingkungan dan juga menjaga kebersihan lingkungannya dan ternyata ini mendapat dukungan dari sebuah perusahaan cat di mana mereka juga memberikan cat sehingga warga kampung bisa untuk mencat rumah dan juga termasuk lantai dan juga jalan-jalan kampung ini sehingga menjadi berwarna-warni seperti ini Nah sekarang kita masuk ke dalam uh, tempat yang kita sebut sebagai lorong payung nah kenapa lorong payung karena juga di sini kita bisa melihat uh, ber berpuluh payung juga dengan lampion berwarna-warni yang digantung di atas di atas plafon Nah di sini juga terdapat uh, sama seperti tadi juga kita bisa melihat ada juga uh, penjual makanan dan kalau kita perhatikan, di sisi seberang kita ada sebuah sungai yang cukup besar. Ini adalah bagian dari anak sungai Berantas. Dan juga sebelah kita tadi kita juga bisa melihat jalan raya. Nah, jalan raya ini adalah uh, yang merupakan jalan utama. Dan bila kita berjalan dari stasiun Kota Malang, maka kita bisa melalui jalan tadi untuk ke menuju kampung Warawani atau kampung 3D. Nah, di sini uh, ada tempat di mana kita bisa melihat yang di sisi sebelah kanan itu ada sebuah piagam untuk pembangunan dari jembatan kacang alam dan sesuai dengan Malang yang dikenal sebagai salah satu kota Arema karena ikut dengan klub sepak bola Arema Malang maka juga kita bisa melihat lambang singa Arema yang ada di dinding ini dan juga nah, ini ada tempat ini bisa dikatakan sebuah tempat yang cukup lapang dan mungkin kegiatan-kegiatan keluarga kampung mungkin seperti olahraga mungkin bisa dilaksanakan di tempat ini. Nah sekarang kita akan menaiki ke jembatan kaca. Nah untuk naik ke jembatan kaca kita juga akan melewati ruang informasi. Nah informasi dan untuk naik ke sana juga kita akan melalui beberapa puluh anak tangga untuk sampai ke atas. Jadi lokasinya juga cukup tinggi untuk jembatan kaca ngalam ini. Dan uh, tempat Jembatan Kacang Alemi yang merupakan salah satu spot wisata yang selalu dikunjungi dan selalu ramai oleh kunjungan baik dari para wisatawan baik dalam negeri maupun juga luar negeri. Dan kalau kita lihat maka untuk kampung warna-warni juga selain ada di Malang ini yang di Juripan juga ada di tempat lain seperti di Jogja juga ada kemudian di Surabaya juga ada kampung warna-warni ini. Dan mungkinnya dengan melihat keberhasilan dari kampung warna-warni yang ada di Malang, Surabaya, dan juga di Jogja, nantinya mungkin banyak juga wilayah-wilayah lainnya juga akan ikut menyusul untuk membangun kampung serupa. Dan tentunya dengan adanya pembangunan ini, maka juga warga kampung juga akan menerima manfaat dan benefit dari pariwisata juga sebenarnya. Dan kalau kita lihat yang ada di depan kita ini, itu jembatan yang panjang itu adalah jembatan kereta api. Nah itu jembatan kereta api yang menghubungkan antara uh, kota Malang dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa seperti nanti ke ke ke, ke Jakarta, ke Solo, juga ke Surabaya dan lainnya. Nah sekarang kita naik di jembatan kaca. Sesuai dengan nama jembatan kaca, maka kita bisa melihat bahwa di bawah itu adalah uh, kaca yang cukup tebal. Dan dari sini kita bisa melihat panorama sekitar dari Kampung Warna-Warni dan juga Kampung 3D tentunya. Jadi kita bisa uh, berangkat dari Kampung Warna-Warni ke Kampung 3D melalui jembatan ini, atau bila kita tadi turun di Kampung 3D maka kita juga bisa melewati jembatan kacang alam ini untuk menuju Kampung Warna-Warni dan juga sebaliknya. Dan seperti tadi, bahwa tempat ini juga sangat ramai, selalu penuh oleh para pengunjung. Jadi, uh, tentunya agak, kita agak sulit mendapatkan waktu yang tepat di mana tidak banyak pengunjung yang hadir di sini. Nah, kita juga bisa melihat bahwa lokasi kampung yang sangat berdapat ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bangunannya, baik dinding rumahnya ataupun atapnya juga dicat dan juga kita juga bisa. Untuk menyusuri sungai. Jadi uh, kalau kita lihat juga ini juga ada area uh, yang dekat dengan sungai. Jadi bagi wisatawan juga mereka bisa selain langsung melewati jembatan, mereka juga bisa mengelilingi uh, kampung, uh, terutama kampung Jodipan Warnani Malang uh, melalui susur sungai ini. Dan tentunya bisa melihat langsung kehidupan dari warga masyarakat sekitar. Nah sekarang kita akan coba untuk uh, turun ke bawah dan sama seperti tadi uh, Jembatan juga terbuat juga dicat dan juga di sini kita sudah masuki ke area wilayah kampung 3D Nah di sini tadi kita bisa melihat ada peta yang menggambarkan lokasi dan juga spot-spot yang ada di kampung 3D Nah sekarang kita naik ke atas jadi kalau tadi di kampung warna-warni kita turun ke bawah jembatannya uh, turun ke bawah maka kalau di kampung 3D kita dari bawah kita naik ke atas uh, nah di sini juga banyak uh, warga sekitar yang ya membuka usaha seperti warung makan warung-warung dan juga termasuk juga banyak juga kita juga bertemu dengan anak-anak kecil yang bermain-main bersama sekerabat mereka di sini dan juga uh, di sini juga kita melihat juga tidak hanya uh, nah ini juga ada sebuah Yowis Band. Yowis Band ada sebuah film nasional yang dibuat dan juga di syuting yang syutingnya adalah uh, dilaksanakan di kampung 3D dan juga kampung warna-warna jadi Malang ini dan film Yowis, Yowis Band sendiri rilis uh, di tahun 2018 yang lalu nah sekarang kita bisa melihat area dari kampung 3D ini nah di sini juga ini salah satu spot wisata uh, juga foto menarik nah juga untuk kuliner maka juga ada bakso nah itu namanya bakso mukidi nah itu juga salah satu bakso uh, warung bakso yang ada di kampung 3D ini dan mereka juga menjual aneka makanan seperti tempe juga ada lupis lainnya makanan minuman dan tentunya aneka kebutuhan bagi para warga nah ini juga semacam salah satu rumah makan jadi bila kita lelah setelah mengeliling kampung 3D dan kampung Jodipan kita bisa untuk makan di sini dan sekaligus melihat panorama dari atas karena kebetulan lokasi warungnya letaknya uh, agak di atas. Nah sekarang selama itu juga kita juga bertemu dengan rombongan dari para anak-anak kecil dan juga para remaja yang membawa uh, boneka reok nah jadi uh, budaya kesenian reok nah kesenian sendiri ada satu kesenian dari uh, provinsi jawa timur dan sepertinya mereka baru pulang dari latihan uh, latihan untuk kebudayaan nah ini adalah salah satu spot yang merupakan tadi uh, pos jaga dan juga untuk pos kumpul warga juga dan juga sama karena namanya warung ini maka juga dicat nah kita kalau melihat ke depan ke atas itu adalah uh, jalan Jenraya raya, Jen raya uh, di kota malang yang sangat sibuk kota malang juga seperti kota besar lainnya di pulau jawa juga termasuk kota yang padat dengan dengan kendaraan lintasnya. nah sekarang kita ada di sebuah spot yang dimana kita bisa melihat uh, rangkaian rangkaian bunga yang disusun membentuk hati atau love. nah ini juga merupakan salah satu tempat uh, yang menyenangkan jadi kita bisa untuk foto dengan latar belakang tadi uh, bunga love tadi atau kita juga bisa memfoto baik uh, panorama di sekitar kampung uh, 3d ini dan juga kita lihat ini juga banyak nih uh, yang ini adalah kita bilang wisatawan-wisatawan lokal yang datang, yang mereka bisa jadi berangkat dari uh, sekitar kota Malang atau mungkin bahkan dari uh, luar kota Malang sendiri. Dan juga uh, seperti kampung-kampung lainnya juga uh, di sini juga uh, tempatnya juga cukup asri dan juga uh, hijau. Kita bisa lihat hijau dan juga untuk beberapa pot-pot bunga yang diatur dengan rapi dan juga Uh, ada kita lihat nih Taman Gong. Taman Gong sendiri adalah sebuah tempat untuk ya, selain ada uh, aksesoris yang menarik kan juga, menjadi tempat latihan juga untuk warga. Nah sekarang kita sudah mau keluar, rekan-rekan dari Kampung 3D Malang. Nah sebelumnya kita juga sempat mengambil beberapa video dan foto. Nah jadi rekan-rekan juga bisa masuk dari tempat ini dan juga ataupun keluar dari tempat ini. Sampai jumpa lagi di Kampung 3D Malang. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan silakan kirimkan saran dan masukan kepada kami agar video kami berikutnya lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel ini agar bisa menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Untuk tujuan wisata kita berikutnya, kita akan melihat Pacu Jawi di Sumatera Barat.